Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Anak-anak sekalian, jumpa lagi dengan Pak Ade untuk mata pelajaran PAI. Minggu sebelumnya kita sudah menyimak dari video yang ditayangkan di e-learning. Kalian sudah menyimaknya, apa itu takdir, bagaimana itu takdir, dan apa itu nasib, dan seterusnya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang takdir itu berkaitan dengan apakah sama nasib dengan takdir. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya keberuntungan, serta akhirnya kemenangan bihaqqi Muhammadin wa alihi thahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Nah, di video sebelumnya yang kalian sudah tonton, itu ada pertanyaan berkaitan dengan materi takdir ini, yaitu apa bedanya takdir dengan nasib. Nah, kalian tentu belum menjawabnya ya, karena bisa menjawab setelah menonton video ini, video berikutnya. Nah, kalian tentu akan mendapatkan jawaban karena takdir dan nasib ini dijelaskan begitu jelas, gamblang ya, oleh ustaz kita yaitu Profesor Dr. Quraish Shihab. Selamat menyimak. Kita sudah menyinggung mengenai qadar dan qadar. Nah, sekarang mengenai Al-Qur'an dan takdir sendiri, Pak. Nih, hubungan antara Al-Qur'an dan takdir itu, lalu perbedaan dari takdir sendiri dengan nasib itu apa sih, Pak, perbedaannya? Kita lihat sekarang tuh. Saya terangkan dulu takdir, kita belum terangkan takdir. Saya beri contoh, saya punya mobil, satu mobil balap, satu mobil biasa. Yang mobil balap itu bisa lari kencang kira-kira sampai berapa satu jam tuh? 180 km per jam. 200 kilo. Saya punya mobil rongsokan, bisanya hanya 70 kilo satu jam. Iya. Nah, oke. Okay. Ini namanya takdirnya yang ditetapkan oleh pabrik menyangkut bola menyangkut mobil balap 200. Takdirnya mobil rongsokan ini 70. Oke, okay? Ada ukurannya. Okay. Sekarang saya mau keluar rumah pakai mobil yang rongsokan. Apa yang menentukan kecepatan mobil saya itu? Injakan gas. Yeah. Kalau saya injak gas perlahan, dia hanya berjalan 10 kilo. Baik itu mobil-mobil rongsok maupun mobil sport. Kalau saya tekan sekuat mungkin, yang rongsokan tidak bisa lebih dari 70. Karena takdirnya hanya 70. Kalau ini bisa lebih dari 70 karena takdirnya 200. Kita katakan begitu. Jadi sekarang yang menentukan lajunya itu siapa? Saya, tetapi saya tidak bisa lewat dari itu. Ya kan? Ya, ya, saya beri contoh yang kedua. Saya punya bola karet. Ada takdirnya. Takdirnya itu kalau saya lempar ke tembok dia melenting. Ya. Tetapi sejauh mana dia melenting? Tergantung Anda. Ya, ya. Kalau lemparnya pelan, melentingnya sedikit. Itu takdirnya. Kenapa takdirnya? Karena takdirnya berkata kalau kamu lempar perlahan melentingnya ukurannya 1 meter. Kalau kamu lempar jauh, takdirnya ukurannya 10 meter. Bisa enggak pilih takdir sekarang? Enggak bisa pilih takdir. Tapi tidak bisa keluar dari takdir. Sayyidina Umar mau keluar kota. Dapat berita bahwa di kota itu ada wabah. Dia katakan, saya tidak jadi pergi. Ada yang bertanya, hai Umar, apa kamu lari dari takdir Tuhan? Dia jawab, iya. Saya lari dari takdirnya menuju takdir yang lain. Nah, Anda bisa pilih takdir atau tidak? Bisa. Sayyidina Ali bersandar di tembok. Ada yang beritahu tembok itu rapuh. Dia katakan kalau begitu saya pindah ke sana. Kamu lari dari takdir Tuhan? Iya. Kalau takdirnya di sini temboknya jatuh. Kalau takdirnya di sana saya tidak kena. Iya. Tembok itu bisa pilih atau tidak? Bisa. Bisa pilih. Nah itu tak. Jadi semua ada ukurannya. Jangan pernah menduga Anda bisa keluar dari ukuran.
Tetapi Anda bisa memilih, kita sekarang di ruangan ini, mau duduk di sini boleh. Bisa enggak saya duduk di sana? Bisa saja, tolong pindah kemari. Atau Mohsin mau kemari boleh aja. Tidak ada masalah. Kita bisa memilih takdir kita. Jangan pernah, tetapi tidak bisa keluar dari sini. Begitu Anda keluar dari sini, kamera tidak kena kita. Iya kan? Itu yang dimaksud ya, dengan tadi. Balik lagi Pak, balik lagi. Kamera Anda jatuhnya di situ. Sedikit lagi saya tanyakan. Tadi ada dikatakan nasib. Nasib. Ada ukuran. Siapa yang menentukan batas ukuran? Allah. Yang memilih ukuran Anda. Gitu? Saya mau pilih yang ini. Apa yang Anda pilih itulah yang namanya nasib. Jadi takdir itu belum jelas. Tapi begitu Anda pilih, oh nasib saya seperti ini. Nasib saya dapat untung sekian karena Anda usaha. Nasib dia itu meninggal dunia. Padahal sebenarnya ada takdir yang lain kan? Boleh jadi dia bisa pilih. Oke. Nah, makanya itu kan ada aduh, apes nih nasib nih, ya kan? Apes nih takdir, enggak enak didengarnya. Baik, demikian anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak videonya. Kalian juga mendapatkan ilmu baru tentang atau berkaitan dengan takdir ini, ya. Apa yang sudah dijelaskan oleh dua ustadz yang sebelumnya, Ustadz Mita, dan video yang barusan kalian tonton ini adalah video dari Profesor Dr. Khwasyad. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu baru tentunya. Saya akhiri, wa ma taufiq illa billah, la tawakkaltu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.